Oke guys, welcome back di channel Lian X Gamers ya. Ada game ini God of Demons Legend guys. Kita langsung aja masuk ya gamenya. Nah game ini termasuk game AFK RPG guys. Jadi nanti kalau kalian main game ini, itu semuanya akan jalan sendiri guys untuk karakter kita ya. Terus yang kedua, untuk battlenya juga auto guys ya. Terus juga di sini ada namanya pet guys. Jadi kalian untuk pet ini kalian bisa melihat galerinya ya. Lalu juga ada poster ya, posternya nih guys. Lalu ada capture ya. Ini baru kebuka level 42. Ada rework ya dan lain-lainnya guys. Oke, untuk displaynya seperti ini guys. Nah, terus di sini juga ada advance. Nah, advance ini mon ini yang kita tunggangin itu guys, kendaraan kita ya. Oke, saya di sini sudah ada 3 ya. Nah, di sini saya juga akan bakal naikin nih guys yang ini, Dream Horse, oke. Ada Celestial Panda, ada Cloud Deer. Nah. Lalu juga kita equipment ini kita bisa tempa guys. Ini kalau kita nggak mau capek tempat satu-satu ya, kita ada quick enhance, oke. Nah, kita sudah tempa yang paling tinggi itu plus 5. Ya, yang lainnya masih plus 4 ya, guys ya. Oke, terus di sini ada cultivate. Cultivate nih kita bisa klaim-klaim aja semuanya. Ini dapat bonus ya, guys ya. Kita bisa elevate buat naikin status kita. Nah ini battle pointnya biar naik guys. Terus selain itu kita bisa lihat untuk char kita ini ada equipmentnya apa aja ya guys ya. Lalu ada titlenya ini belum kebuka di level 13 nanti. Lalu ini juga kita harus selesaikan stage nya sampai 13 ya. Yang ini 405 guys, sama ini guys 350 ya. Oke, setelah itu kita lihat skillnya. Nah di skillnya ini kita juga bisa naikin guys, misalnya contohnya ini kita naikin, ada spellnya juga belum kebuka semuanya ya. Oke, nah ini kita challenge-nya seperti ini wave 1 sampai 5 guys, jadi kita sampai 5 wave nya dan ini semuanya auto ya guys ya. Kita challenge saja dulu ya. Dan kita lihat battlenya seperti apa. Di sini game ini nggak ada voice over ya guys ya, cuman ada BGM sama sound effect aja ya. Jadi game ini sangat sederhana sekali guys. Buff 2 ini apa ya? Oh, ini statusnya kita ya. Ah, kita naik level lagi nih guys, 29 dan. Jadi game ini naik levelnya cepet banget. Ini saya baru main sekitar kurang lebih 10 menit dah segini guys. Oke. Ini cocok banget buat kalian yang ingin main game RPG yang AFK full auto ya, kalian bisa pakai ini game ini. Terus juga di sini kalau kalian pin AFK tapi dia juga karakternya ini juga menyelesaikan stage ya, ini kan masih stage 11 saja, ini tinggal klik aja auto fight nya ya. Tapi di sini kita stop up, oke. Atau kita selesaikan 30 stage dulu baru ini kebuka fitur autonya. Ini untuk petnya ya. Nah ini devornya guys. Nah jadi dia mutasi nanti ntar. Statusnya naik ya guys itu ya. Dan oke, kira-kira gamenya ini simpelnya seperti ini aja guys. Gak ada yang sesuatu yang istimewa seperti apa ya, karena namanya aja game AFK RPG ya guys ya. Terus juga
kalau secara grafik ya ini dua dimensi ya, lalu game ini tergolong ringan ya, nggak berat ya guys ya, jadi cepat banget untuk kalian yang ingin game ringan, santai, lalu suara BGM-nya juga lumayan gitu ya, masuk bagus sih sebenarnya suara BGM-nya ini ya, ini bisa jadi pertimbangan guys untuk kalian ya. Oke guys, kira-kira untuk game Gods of Demon Legend ini hanya seperti ini sih ya, jadi saya nggak akan memperpanjang lagi untuk video ini ya guys ya, jadi saya hanya memberikan gameplaynya atau reviewnya apa adanya kepada kalian semuanya. Oke, jika bagi kalian ada saran atau lebih tahu banyak tentang game ini juga dibandingin saya, kalian bisa isikan di kolom komentar ya guys ya. Terus juga jangan lupa untuk support channel saya guys. Oke, sekian dulu ya guys ya, terima kasih guys, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, bye bye.